Kalau Tuhan Ewi boleh kita tak fikir amalan yang kita lepas dah tu ada gapo kata. Kita tahu. Kerana keadaan dia, sahibul baik adara bima fihi. Tuan rumah tu terlebih tahu bagi yang ada dalam rumah dia tu. Sebab kita ni terlebih tahu bagi yang ada dalam kocek kita. Kali tu kita kena tak fikir juga. Hak lepas dah kita buat amal tu, ada ikhlas ke tak? Kalau ikhlas ada, takut ada riak kata apa? Takut ada sum'ah apa di hati kita ni? Takut ada deki apa? Ah, tu takut tu comel. Dek fikir nak melepaskan kita daripada sifat-sifat hodoh. Ah, jangan dek fikir nak nampak benda-benda hak tak ada guna ni. Nampaklah setan ni. Hingga mana ni? Hingga siapa datang ia tipu daya setan ni kepada tujuh dayanya. Tujuh tipu eh. Tak menafikan banyak lagi, tapi dia royak dalam kitab yang kecil ni, kita boleh ambil pengajaran dah. Setan tipu kita tujuh tepat. Tujuh perkara dalam kitab ni lah. Kena kenal setan dulu. Setan-setan tu benda lagu mana? Ulama buat takrif mari. Kullu mutamarridin syaitanun. Tiak-tiak yang karuk dan jahmat dikatakan setan. Tu takrif yang dikemuka oleh para ulama. Kullu mutamarridin syaitan. Tiak-tiak yang karuk, tiak-tiak yang jamak, setan. Sawa'un kanal ins, sama ada bahasa manusia, awil jin atau bahasa jin. Ya dua tu je. Kalau kata setan, dirojak dua tu. Kerana Quran sudah rojak dah. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tu setan. Kalau tu setan ni kita nampak tengok tak? Tak nampak tengok. Di sebuah kitab di dalam tafsir jalan lain dalam muka berapa sebab gapo ni kita boleh tak nampak setan. Ulama misal setan ni kal hawa supa angin. Angin ada ke tak? Ada. Kita nampak ke tak? Tak nampak. So satu dia ilat. Tubuh setan ni kal hawa seperti udara, seperti angin. Angin tak ada warna, tak ada gapo, kita tak khabar, tak nampak dengan mata. Ulama misal kata, setan ni seupamu hawa, seupamu angin. Dia pertama. Ulama bagi orang. Yang kedua, sebab gapo manusia kita tak boleh nak nampak setan? Kerana setan ni huduh. Kalau we nampak, nak duduk tak boleh. Tidur tak jenera. Demo dah usik hatu tu pun nak tidur tak jenera dah. Tak nampak lagi. Kalau nampak lagi. Pak ada ke tak? Ada. Ni ambil lah kita kena mengaji benda hak tak nampak dengan mata ni hak kena mengaji supaya kita nak beringat dia benda hak tak nampak dengan mata ni banyak mana kalau kita nak bila tapi ada banyak syaitan tak nampak dengan mata, malaikat tak nampak dengan mata, pala tak nampak, dosa tak nampak. Golehnya bekakah agamu hak bersabit dengan akidah ni, hak bersabit dengan ghaibiyah ni, golek tak nampak dengan mata hak ada di kepala. Tapi Tuhan wi nampak dengan mata hati kerana hak tu Nabi royak. Dan Nabi royak kena yakin.
Nabi raya ambil mana? Hak Tuhan raya. Ha, tengok dalam ayat ana eh. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dia kata, makanlah kamu daripada barang yang Allah beri di atas muka bumi ni, nak makan hak balah mana? Halalan syarat yang pertama. Thayyibah yang kedua. Kalau halal saja tu tak boleh lagi. Kena halalan thayyibah, baik. Ah, upama wah betik. Wah betik tu halal. Lagi pula thayyibah, baik. Kalau ada di dalam wah betik tu bermakan macam apa ni? Vitamin dia. Ah, ada vitamin C atau vitamin B tu kena mengaji bomolah. Aku lu makan halalan ya halal, ha, jagung. Halal jagung. Kalau kita lah jangan curi. Halal thayyibah yang baik. Oh, ya ada beri faedah pada tubuh badan. Ha, tu asal makan tu. Ha, kalau halal saja tapi mendorak tubuh badan. Ha, tu dah tak wujud. Sabar dia terlekat tu. Ha, kena slow. Kerana tak ada thayyibah dia panggil. Ha, tak itu. Ha, main dengan tagih ni pun jangan-jangan. Lekat dia. Oh, payah nak berlepas. Ha, supaya ular kena buka dia panggil. Hati ingat oleh tu. Jadi, setan kita tak nampak dengan mata ruang putih. Tapi, wajib berimeh kata ada. Kerana Quran raya. Hujung ayat ini, makanlah kamu daripada yang halal dan yang baik. Wala tatabi'u kutuwati syaitan. Jangan mu ikut jalan-jalan ni setan. Mu nak makan, mu nak minum tu, jangan mu ikut jalan-jalan setan. Ah, jangan makan yang diperalok oleh setan, jangan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, mu jangan ikut jalan-jalan jejak lakon setan. Innahu setan tu lakon bagi kamu aduwu mubis teru yang nyata. Musuh yang nyata. Cuba tengok dia tipu tu ada waktu hawa bergelabah turun di syurga tu. Dah mau ni jangan lah. Kerana dia kredit pun. Sebab apa? Ya Allah. Salah satu daripada makhluk Ya Allah, Iblis. Ha. Maka setan ni anak cucu Iblis. Ada pak Ya Allah, anak Ya Allah. Ni. Dia punya Ya Allah ni. Ambil dia pandai tipu orang ni. Ha, tengok. Kita nak rakyat setara mana. 7 dayanya. 7 daya tu 7 tipuan. Ha, tu daya. 7 dayanya yakni 7 tipuan. Ha, dia nak tipu dah tu. Dia nak tipu tu. Ha, tengok dia nak tipu lagu mana. Adapun yang pertama daripada 7 didatangkan mula-mula. Ya setan ya mari. Mari nak tipu kita ni. Mula-mula kepada tiada mau belajar ilmu. Dia mari di rumah kita. Musa belajarlah ilmu. Pada waktu je. Kalau belajar pun duk wayak waktu je. Duk wayak waktu rukun semaya 13. Fatihah suruh betul tahiyat Fatihah. Dia mari tipu. Mula-mula sekali je tengok tu dulu. Yang ingin belajar. Boleh hanya anak ni dia ni. Bahkan besok perambung ke tak? Satu-satu kampung orang belajar dengan orang tak belajar ilmu. Cuba kaji kita mana-mana. Banyak mana? Banyak balik tak belajar. Tu. Ya
semua manusia nak buat molek. Tapi setan ni, Allahu Akbar. Pas setan mana hak pekat tinggi dengan iblis dia. Setan hak berjaya tipu manusia banyak. Hak tu tak menang tinggi. Ah, jadi metak hak tu. Ah. Ah ni. Ih, kalau tu hawi nampak ramah hati. Ah, ya tipu tak wui kita ngaji. Ah, bolehnya ana jetik dia. Ah, musuh ngaji lah, sam ngaji banyak lah mung. Wa amal sudah. Allah, payah. Ah, mung dak boleh dak semayah dah. Haji apa lagi? Ah, boleh dia banyak waktu. Ah, satu orang kena tipu daya setan banyak daripada hak Tuhan jaga. Kita ni Tuhan jaga lepas ni. Ah, hak Tuhan pilih ni. Setan nak tipu tak leh tu. Yang kedua kalau kita ambil pula. Lepas pada bel. Orang semaya jemaah dengan orang tak jemaah, banyak mana kita duduk dalam kampung. Banyak oleh tak jemaah juga. Ah, ha, tak banyak sama oleh tu. Ah. Ah. Ha. Ha. Pas balik mari semaya jemaah ni. Hak kena tipu setan, hak tak kena tipu setan, hak banyak mana? Ah, ha, peristiwa ini. Ah, ha, betullah Ibrahim bin Adham kata, 1000 manusia ni Tuhan pilih masuk syurga satu orang aja, 1000 orang. Hak kita ni we masuk dalam tu, masuklah sikit itulah. Ah. Ha, tu yang mula atas situ. Jangan ijannya belajar ilmu. Kerana apa? Ya pandai ya, ya ilat dia. Kerana ilmu itu mudah. Ya ta. Musa dah belajar lah ilmu mudah je. Oh, dua belik. Musa pandai mayat dah. Mudah pergi sejik dah. Ah, kalau awak pergi Mekah, pergi Mekah banyak kali dah belajar ini. Lalu. Ah, padang haji mu, padang amrah mu je. Ah, kenapa hati dia? Mampah mu jiwa amrah ni kita wah betilah. Dosa mu tak ada dah. Oh, tak kena ngaji banyak dah mu ni. Ni dia nak pergi amrah pula ni. Ha, tu. Baik juga aku mencari harta dunia. Siawela mu kalau pergi ngaji siawela. Baik pergi motong. Ya, saya kata kena tak itu ke? Eh? Oh, atas lagi. Hak tu hak yang tujuh apa ada? Tidak mau belajar ilmu dan tidak mau buat ibadat fardu. Oh, situ tak itu. Oh, temanlah. Ha. Mula-mula kepada tidak mau belajar ilmu, jangan we belajar. Ah, jangan belajar kerana ilmu mudah. Lepas pada belajar dan tidak mau buat ibadat fardu. Tak kena pergi sejik tu imam ada dah tak kotak gedung Allah. Tak ngaji ke? Orang pergi 4-5 orang lepas dah fardu ke payah. Ha. Ngerti ke tu? Kena dia. Kacik-kacik mu tak agak Allah. Klik motong seandainya je beradu kat dulu. Ah, jawab dia orang tino tamu. Oh, duk kacau kena. Lu tarok-tarok esok pula, ha. Ah. Itu nyek pakak dua tu kena telaga apa bukit. Ah, kalau motor dah kena pergi sokmu. Bukan esok dah. Ah, semaya jemaah je. Ambil kita biasa dengar ke. Pergi motong kat bukit, pergi menebah kat bukit, kerja kat bukit. Tak ada bunyi letih. Bawa kelek di rumah bunyi rebel. Ah, tak agak gini weh. Tak itu kan? Laki dia tak wajak tu. Ah, tak agak gini. Rebel dah. Jawab tak bini dia tak ada tebang gini. Tak agak. Nak makan nasi. Allah. Esok boleh pergi semayang jemaah lagi. Ah, nampak juga.
Tipu daya ni hebat dia ni. Tuhan nyebui ke dia ni. Lepas tu dan sunat. Tu tidak mahu buat ibadat fardu dan sunat. Dan diseganginya wi berasa malah. Nak pergi sejik juga Allah bergerak. Tak laju. Kalau berjalan pun tak laju. Bawa bergerak je. Tak sebab lek-lek. Lek-lek terah sikit. Kan lapar nasi. Ni dia nak. Ya boleh rakyat boleh. Kita ni. Tak juga dia ni. Segar. Wih segar. Wih segar. Segar. Daripada mengajar wi berasa malah mengajar berasa tak ada guna mengajar berasa tak ada faedah mengajar tak ada berasa semangat ya wi gitu ai habis tok guru dulu-dulu ni setan nak tipu tak leh tok monggo ke mengajar dalam dok tak tidur tok sekel ke kena ustung tok dalo pun kena ustung mengajar demo ni. Saya nak tipu tak boleh demo ni ikhlas ni. Itu pertama saya mari kecek kepada manusia mu jangan belajar dan mu jangan buat ibadat. Kalau mu buat ibadat juga mu jadi malah, mu jadi segar. Ya pergi kepada hok ngajar pula. Mu jangan ngajar. Habis tu orang nak lekat ngajar sejik ni pun bukan senang juga. Tipu daya dia banyak ni. Tengok tok imej, tok kotik, tok bilah golek-golek di dalam wilayah jalan ni banyak tok imej, tok kotik hok boleh mengajar. Tapi berapa orang hok semangat mengajar? Tak banyak juga. Yo hok tu hak pilih ni. Ayo masuk jiuk demo ni. Tu pertama. Keduanya tipu daya setan kepada manusia itu, maka jika dipelihara Allah Taala akan hati orang itu Allah jaga. Ni honok sangat ni. Ambil kena berdoa ya Allah minta jagalah daripada tipu daya setan ni, kena berdoa semua dengan Tuhan. Tuhan jaga orang ni hati dia daripada dimaki itu. Daripada dimaki itu mana? Tidak mau belajar tu Tuhan jaga dah. Tu. Nawi tak belajar tu tak leh dah. Jadi nasib makan dia dah. Gi. Cuba tengok. Hok rajin mengaji ni Allah tak ada duduk kalau kita tengok masjid hari orang mengaji ni, berkali hari orang mengajar ni seminggu ni penuh berkali. Penuh. Kalau Malaysia, saya pula faham Malaysia. Kalau Malaysia ni ada kuliah mengorek, ada kuliah subuh, ada kuliah duha. Duha ada. Kita sini tak boleh buat duha. Orang duduk oleh getah. Demo-demo boleh kuliah duha. Kuliah jemaah, belum jemaah. Kuliah duha, kuliah subuh, kuliah mengorek, boleh kata serata-rata masjid. Pak imarah masjid dia dekat-dekat dengan 70% ni kita ni. Lepas semayah tu, yeru ni. Yeru surah-surah ni. Ya boh, ya tostek, boh postik tu bahagi tak restung amu dia pasal ni. Sudah semayah ke, hal ni tabah. Habis tabah ni, berdoa. Baru tu baik. Waktu ni Suratul Kahfi 10 daripada awal, 10 daripada akhir. Ya hidup Quran. Wirid dengan Quran. Tahu dia ambil di awal. Ya janji semuka ni, ya baca semuka ni. Baca sorang. Lepas baca semuka tu baru tubik. Mana hidup imarah dia tu. Kita kalau kita ambil tengok kita kat dalam petani kita ni 40% lekat ke tak? Lekat tak ke? Tak lekat 30% tu ni.
Ha, hidup jemaah mengaji menguwe. Hok waktu ni tak hidup demo hidup. Iya alhamdulillah. Pang kita tengok orang lek hok hidup tu, orang hok pecing. Orang hok pecing terus mari masjid dah. Di balik demo pada UIRM lagu tu. Kita sini kalau pecing pun tak kelanya tu. Tak mari masjid juga. Tak kita. Untuk mene pecing, untuk nebe pecing, nayok pecing, tak mari sejik juga, tak lain juga. Dia tak ada apa ni aruh di kotu tu. Ni kita ke kebuah. Yang ni berputus asa. Kebuah sikit demi sikit. Ni tipu daya setah. Tidak mahu ya. Seperti bahawa tergeraklah pada hati orang itu baik jua. Aku belajar ilmu. Ni hak tu yang jaga ni. Tak luk setan kata jangan mengaji, jangan mengaji. Allah jaga dia tergerak dalam hati itu. Ya adalah hati kita. Gerak pada hati itu baik jua aku belajar ilmu. Ni hak tu yang jaga ni. Walau demo tak ada nak royak demo tak boleh apa pergi. Ni hok tu hak jaga tak habis. Ni alhamdulillah ni hok tu hak jaga ni. Kemari hok tu hak jaga dah kita ni boleh dak ngaji dah. Kena jaga solat lagi sunah yang besar dalam hidup solatul jamaah. Di celah-celah orang tak semaya jemaah, kita pergi semaya jemaah. Nabi kata, "Man tamassaka bi sunnati." Siapa dia teguh dengan sunnahku, semaya jemaah. 10 orang sorang aja Tuhan pilih kita. Orang dok keliling masjid tu beratus-ratus. Kita sorang aja kelak lagi, "Man tamassaka bi sunnati." Falahu ajru mi'atu syahid. Maka boleh bagi dia tu 100 pahala orang mati syahid. Sunnah ketika mana maha? Ketika orang tak peduli kepada sunnah. Buah petang ketika mana dia maha? Ketika orang lain tak buah. Tak itu kan? Kita sore aja buah lebak keping 30 kub. Tu kok. Makan dak dalam jual lah. Durian punya mana maha? Punya orang lain tak buah, kita buah. Ya musim. Ya musim yang tak buah, kita buah tu maha. Ni pun. Nabi Oya ada. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummah. Nabi royak mono-mono. Siapa dia lazim sunahku? Beramal dengan sunahku? Bila? Inda fasadi ummah, tika umatku rusak habis dah. Umatku tak ada berharga dah dengan mengaji. Umatku tak ada berharga dengan semaya jemaah. Umatku tak ada harga dengan semaya duha dan asra. Tapi kita tu hajaga. Cokong-cokong sore kita. Falahu ajru mi'atu syahid. Boleh 100 pahala orang mati syahid. Tapi kena jaga mulai. Gimana? Demo tu tak ada. Ku hagi sikit. Ku ngaji. Kena jaga pula. Saya tolak kau tu pula. Saya tolak. Yang gigi. Kita tak akan gigi. Gigi dia boh pula. Mung hok mulai lagi. Demo tak mulai pula. Nyemari tak itu ya? Ya tolak kau tu. Ya kan tak pergi, kita tak pakar. Tuhan jaga kita pergi juga, siapa sejik tu. Tak ada lah abu ni, aku nampak juga sikit. Pergi berada. Nyebutnya tolak, kita parik dia juga. Pelajar dah. Kena jaga tu, tersawah kita. Habis tu, Iman Abdullah Al-Hadad kata, apa hak segala kita bergerak, kita boleh mengaji, kita boleh semaya jemaah, kita boleh berzikir, kita boleh sedekah, kita boleh buat apa menolak. Ingat hati kita. Pandai taufik hidayah daripada Allah, bukan dengan kita. Nak jaga ujuk. La haula
wala quwata illa billah. Ha, lepas pada kita buat molek tu, ulama ajar kena sila. Ni anugerah daripada Allah. Ya Allah bagi kita ni. Ha, ya Allah taufik hidayah pada kita ni, bukan dengan kita dak. Ha, kita tak ada gapo sekali. Inilah Allah kasih sayang kita. Ha, kena jaga, takut mari ujuk. Takut mari riak. Ha, tu kena jaga hati ni. Ha, habis itu. Ah, ha, maka baik juga aku belajar ilmu dan buat amal ibadat. Nah, cahaya didatangkan, ah, nah, cahaya didatangkan yang kedua, iaitu disuruhnya nyo seorang hak belajar ilmu dan amal ibadat tu oleh setan akan dia kepada melamak akan dia. Ah, eh, dia nak nak tahu gigi sejek tak dengar dah. Dia ni rajin gigi sejek. Nak buat lagu mana nak wilamak ni? Ah, dia bisa wilamak. Orang bel ndai ya, dai main tu lamak kau mak. Ha. Dia nak wilamak lah dah. Amu gigi gigi. Tak gigi tak leh dah gigi. Mu jangan yang gaduh masuk sejek dia. Muduk luar dulu, muduk luar dulu. Ha, dia takut kita boleh follow etika sejek. Ah. Ah, masuk ke semaya sota. Mu jangan duduk lama kan boleh palo lah semaya ni. Mu tubek lah, mu tubek lah. Duduk, duduk dalam masjid ni tak boleh tak kok lah dia. Ah, ya betul mati. Ah, dia mengaji pekoh tadi ni. Mu duduk masjid tak boleh tak kok, tak boleh kecek, mu tak dengar ke orang kecek dalam masjid patah malam. Ah, kena tubek, tubek. Nu kerja ada ke sini. Ah, tubek. Ah. Ada dalam ayat Quran, siapa dia buat baik daripada Allah. Kalau hak jahat daripada diri kita sendiri. Ah, nak pergi lagu mana? Itu dia panggil berkecek dengan cara litta'adubi. Nak beradab. Hakikat jangan buat. Ah, hakikat baik dan jahat separuh keimanan daripada Allah. Ah, saat ni kita nak pelepaskan adab eh. Oh, molek semua datang daripada Allah. Oh, jahat daripada nafsu saya. Ah, nak lepas sebab apa? Ah, nak beradab eh. Ah, hakikat dan molek hak jahat datang daripada Allah. La tataharraku dzarratun illa bi idznih, yakni bi iradatihi wa bi iradatihi wa qudratihi. Ah, ia panggil hak tu lah buat adab tu. Sebab kata apa ni, kita buat jahat eh. Oh, buat jahat ni Tuhan kanak ni. Ah, tak boleh kecek tu. Ah, mu nak berjudi. Oh, berjudi Tuhan kanak. Tak boleh. Hakikat Tuhan kanak sengerti. Tapi buat kecek tak boleh. Ah, panggil tu panggil lita adubi adab tu tinggi. Ah, kalau kecek juga haram. Hari yang sebab mana? Ui sebab bagi berani kerja maksiat. Ah, ya, ada tiga situ. Kalau kita sana pada Tuhan kanau, nak ui lepas kalau kerja ek selai iga, nak ui lepas daripada denda dan ta'ziah kerja ek, kita sana Tuhan kanau, hari. Yang kedua, dia buat jahat sana pada Tuhan kano. Anak wi berani kerja maksiat. Haram. Yang ketiga, dia buat jahat dah. Tapi dia tobat tambah dah. Orang dia kata, ah, berapa hari baru mulai. Nak pelepas cicu orang, boleh sana kata Tuhan kano. Ah, kita berjenis dah. Orang tak kacau lagi. Kaki judi mu ni. Oh, kita kacau tu. Bahkan nak awak buat tu. Nak lepas dia nak cicu kita nak wihilai tu. Oh tu harus. Lain pada tu are. Ha tu dah lewat usul panggil. Ha. Maka tergerak-geraklah pada pada hatinya hati seorang tu
esok-esok lah aku belajar ilmu. Hari ni tak kena pergi, nampak kelak hujan tu. Yalah kan. Sebab apa? Kerana ilmu itu mudah. Baik juga aku mencari harta dunia. Lakuh lah dah balik. Tak ada. Baik aku cari harta dunia. Ni bak cari harta dunia, bak cari ilmu. Cari harta dulu. Dan baik aku dulu merijakan suatu perbuatan atau suatu kepandaian. Belajar kepandaian dulu. Belajar necah, belajar tu, belajar beki, belajar gapo, supaya apa? Supaya boleh mah dan perak. Dia boleh duit apa? Kita buat kebang dulu. Ni sains okey. Boleh ngajar sama. Baik dia tergi mana sains okey ni. Khabar-khabar, dia buat kebun 4-5 bidai dah. Duk tak kocok ukit ni, kata khabar. Lepas balik jahat. Lepas tu, temu dengan orang kita, dia tu pandai dah. Kena rakyat dia mengajar. Tak mau mengajar dia. Tak. Nak pergi, boleh harta benda lah, baru nak mengajar. Duk tak hanya boleh. Oh ya khabar kita sini mari. Ayah kata mulai. Dia tak kena demo. Kena demo. Kena demo tengok kata mulai. Ini kebun banyak ni. Sesah dia kata. Tapi sesah gitulah. Duduk dalam harta. Lepas tu orang ambil ngajar tak boleh lah. Ilmu banyak. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Masuk mana? So jadi tu emel buat ambuh. Ambuh lah kau kata. Allah na'udzubillah summa na'udzubillah. Ni setek bagi kau ni lah ni. Tipu daya setek. Kamu belajar mana? Ui boleh mah, ui boleh perak. Kamu cari harta, ui boleh mah, boleh perak. Akan bekal duduk belajar ilmu. Dan mu kaya, mu ada duit, mu ada kebun apa, buat bekam ngaji lah. Ya mana dia? Sebab apa? Kerana tubuhku lagi pun muda lagi mung ni. Cari harta dulu. Harta tak boleh cari tua-tua. Ya tak beri kuat ilmu ni. Ilmu pun tak boleh cari kuat tua. Tak gitu lah. Dia cari tua kat telinga, pukulan dengar, fikir, pukulan derah, mata, pukulan nampak, kena pakai 2, 3, 4 lapis. Tak gitu kan? Lutut pun jadi tak itu, pinggir pun jadi macam-macam. Ya sama je. Cari harta, cari ilmu ni, sama nak muda belakang dua tu. Tak gitu kan? Cari harta pun nak muda, cari ilmu pun nak muda. Lepas tu, dia kena tipu daya setan. Ya tak? Cari harta dulu. Muda mu ni. Nak pergi ke mana dia tak? Maka jikalau tiada menaruh mah dan perak, ilmu pun tidak aku dapat, dengan amal pun tidak aku merijakkan. Kalau mu tak ada duit, mu tak ada harta, ada ilmu tak boleh buat apa. Nak buat amal pun tak boleh pergi. Dia kena makan, dia kena minum. Nampak ke seterik dia tak ada. Mu ada ilmu dan tak ada harta, walah no. Nak buat amal lagu no. Kali gitu. Dan tak kala datang waktu zuhur. Zuhur mari dah lah. Tergerak pada hati orang itu hendak sembahyang. Rebel dah zuhur ni, hati tergerak mari nak sembahyang. Maka disuruh setan akan dia, akan seorang nak pergi sembahyang zuhur tu, nanti dulu. Nanti dulu. Sembahyang. Kenapa apa? Kerana waktu pun panjang. Waktu zuhur ni lama. Ambil di pukul 12:15, nung sampai pukul 3 ni kau dulu. Dah tu. Belum picik. Belum sepik lagi. Jangan semayang lah. Ni. Kalau orang tak pergi semayang cuma orang sejik. 100% boleh dia ni. Itu lah. Dia tak semayang awal-awal.
Kau dulu, tak habis lagi waktu ni. Panjang ni. Malaikat kita ajar kata bunyi bel, pergi selalu dah. Hok setel takut sekali. Hok setel susah, belum masa waktu kita pergi dah. Tu setel takut tu. Bukan takut saja. Pala dia banyak. Okey, ayat sama-sama dah ada mau ingat ke? Kita pergi nanti waktu zuhur, waktu asar ke 10 minit, 15 minit ke? Malaikat berdoa dua kelima. Allahumma ghfirlahu. Allahumma arhamhu. Bah, lidah malaikat, mulut malaikat ni bersih. Okey, bersih. Dia berdoa Allah. Habis itu kalau kita berasa dosa banyak, ajar tunggu waktu semaya. Tak banyak menek pun, 4-5 menek. Kalau molek lagi, pergi di awal, sapuh sejik. Bersih sejik pula, belanja anak bidadari pula. Duh. Cuci sejik ke? Tak cuci sejik. Ini, Allah ya rahan tuk beneramuh, babadih. Dia mengaji sebulan lebih dengan dia. Duk peranti dia ni. Masuk tu. Setengah jam nak masuk Zuhur tu. Dia duk bersih bala dah. Mula dia masuk. Setengah jam nak masuk Zuhur tu. Bersih kolah lah. Start motor air penuh. Naik gimana dia pun pakar pun siap dah. Mari bersih. Bersih bala dia. Bala yang besar. Kita duk itah kat lubang pondok. Pondok dekat dengan bala. Bo masuk waktu pak bayar dah. Ia tak merak dengan orang. Itu satu torekoh mabudin negamu. Ia tak merak dengan tak pakai. Bayar. Lepas bayar dia, mula-mula kita pergi tu, tak ada macam-macam. Lepas bayar, ia tak ayah sunat itu. Kau maklum dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia jaga masuk. Jaga masuk, masuk tu guru masuk dia tu duduk nombor satu. Semua orang takut dia. Hamas tu. Satu ketika, semayang-mayang. Ini ada sekali. Bawa dia siapa, mayak tak ada lagi di masjid. Dia kata, mayak tak ada mari lagi. Kau tu mutu. Paling mutu dia, nak murid dia, klik berdiri. Itu masa kita ni, kata, yang ingin mengenak dah. Kita ni kena mengajar, kena gapo. Malu dengan dia. Tak boleh. Yang semenek. Tu. Tok guru dia. Satu-satu dia ada hikmat dia. Tu satu teknologi dia. Satu didikan dia. Dia tak merak dengan tok pakai. Hanya merak tok pakai, tak ngaji, tak semaya. Lepas tu kerja dia berlaku. Bergerak dia, alkoholah dia. Kalau bau motor, bau getah, menok-nok rendah, naik menutuh dia belakang, tak merat tak akhir. Kita pergi dalam 10 hari ada pengaji dia. Baca kitab cekap. Kalau baca kitab pesan-pesan ni, seminggu habis. Banyak boleh balik. Balik. Kita ni lengah dah. Tak lengah dia. Dia baca juga. Dia baca mai ibarat bermula ia akan bah mungkin juga masalah diri. Lagu tu dia teknik dia. Ambil orang dah tak ada ngaji dia lah. Nak kata kita sedak ngaji dia. Tu panggil tak ada. Ya alin mana ni? Ya alin di bermain dia panggil. Ni setan tak wui kita semaya cepat. Kerana semaya cepat ni afdal. Nabi kata ini. Afdalul amal as-salali waqtiha. Selebih-lebih amal semaya di awal waktu. Masuk waktu, pak semaya. Tu hal lebih sekalinya. Lagi awal baik aku buat anu-anu. Awak anu-anu tu gitu-gitu-gitu tu anu-anu. Dulu buat dulu. Buat anu-anu dulu. Buat pergi dulu. Habis itu.
Panjir weh. Dimakia lagi pada waktu asar. Dah itu. Bulan kita pun tengah dah dia. Rabiul Akhir ni 15 dah. Derah. Tapi molek ada lagi. Di Malaysia molek tengah-tengah dok. Dok maju lagi. Nah, di Malaysia ni dia mau mari ambil wak molek asal mulanya. Pai dia erat-erat nilai kat demo. Di pondok di sisi di Kedah tu Tok Guru mari ambil uak molek. Hidup semalam ni situ. Ceramah molek. Lepas tu ambil situ tu dan budak yang kena ni mari budak pula bini ni ambil pergi pula bini. Tak pergi pula bini pula. Banyak hari juga. Itu lepas mengajar tu pengajar tu kita mari nanti dah pengajar satu. Gana-gana kargo ya hala dengan barakah. Ya golek-goleknya kalau benda tu halal ya ada sekali dia berkat. Makan nasi kita halal. Apa ni pakaian kita halal, kenaikan kita halal, di sebalik tu ada barakah. Karena berkat-berkat ni benda sabit dalam Quran, benda sabit dalam hadis. Berkat ni kadang-kadang dia ada di amalan. Kadang-kadang berkat tu ada di nasi. Kadang-kadang berkat tu ada di kampung. Kadang-kadang berkat tu ada di serban. Kadang-kadang berkat tu ada di janggut. Orang tanya Khalid Ibn Walid. Dia perai ni lebih kurang beratus-ratus kali perai ke? Kerana Khalid Ibn Walid dia bijak di segi perang ni. Belum dia masuk Islam tu dia perang lawan Nabi. Bawa dia masuk Islam tu jadi askar Nabi. Beratus kali perang ke dia. Tapi tak biasa tu hari kalah dia. Maka dia tanya apa sebab tu Khalid Ibn Walid dalam perang mung ni baru masuk Islam perang tak biasa kalah ni. Ya, saya ingat kata ni kata, janggut saya ni ada dalam kocek baju. Rambut Rasulullah ada dalam kocek baju. Ketika dalam perangnya sangat, rambut yang dia sipai dalam baju dia jatuh dalam perangnya. Orang lain tengok tu, Khalid bin Walid ni, kacen lagi ambil bagi yang dia jatuh tu. Tengok orang lain tu, geno Khalid tak. Ambil barang jatuh ke siapa tangga tu tak takut dalam perang ni. Ya, lepas tu. Kerana rambut Nabi ni lebih mahal pada apa-apa dia kata. Jadi tu hal jaga dia. Tu berkat. Adakala berkat tu dalam kampung. Tu hal kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Tu syarat nak dapat berkat dalam ayat ni, ni kena ada dua syarat. Syarat yang pertama, kena beri email amanu. Syarat yang kedua, email saja tu berkat tak turun lagi. Kena wattaqau. Email yang bersifat dengan takwa. Apa takwa? Imtisalul awamiri buat apa Allah perintah. Satu juzuk wajtina bunawahi tinggal apa hak Tuhan larang. Kait tu Tuhan kata, walau anna ahlal qura, Tuhan sebut kampung. Kalau penduduk-penduduk kampung tu amanu, berime.
Imi saja tak turun berkat lagi. Wattaqau. Imi berserta dengan takwa kepada Allah. Baru jawab, la fatahna alaihim barakatis sama. Baru Tuhan berkat, baru Tuhan lepas berkat daripada langit mari bumi. Ha, jadi nampak situnya, syarat nak ada berkat mau tu halal. Syarat nak ada berkat mau dia tu berimeh. Syarat nak ada berkat mau dia ada takwa. Imeh, takwa, halal. Ha, tu baru berkat mari. Imeh dia sahih, takwa dia sahih. Keliling kelala dia, makan dia, duduk kaki dia buat dia halal. Itu baru berkat mari. Apa berkat pula? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dalam tarikh lain makna berkat tu subutul khairil ilahi. Sabit keberkatan hak pasal Tuhan fi syai'i pada sewaktu. Ada kala di nabi, ada kala di serban nabi, ada kala di nasi, ada kala di orang berime. Ada kala di orang tua, ada kala di budak. Ada berkat sabit. Kita tak nampak. Supa tu, supa tamik duduk dalam wabtik, dalam makan ni, kita tak nampak. Tapi bomo kaji ada ke? Ada. Berkat pun ada juga. Tapi nak berkat tu, ime dia, takwa dia, halal dia. Apa kalau makan ni kita halal? Saya tak ayat semua dah. Kalau makan ni halal, malah mana? Cari hak tak tulis halal. Makan ni hak halal, carilah hak tak ada tulis halal. Tepung buku tak ada tulis halal. Cerak halal. Kerana Cik Timur buat. Wah mulung halal. Kerana Cik Bidah buat tulis halal ke tak? Tak ada. Tupak pisah halal. Kerana apa? Kerana Cik Gresong buat. Tak gitu kan? Tapi kalau mari hok lalai pastik ya usina halalun. Ambil makan keruk-keruk-keruk. Mani-mani masing-masing. Hok tu belum halal. Haa. Lah ni. Biksi mari duduk dekat punggung kita ni. Haa. Pasti bih lah. Pah duduk dekat kanan gitu. Lutah pula. Haa. Jangan letih lah kita. Tak gitu kan? Haa. Lalu waktu budak tak tunjuk. Haa tu isi hak tu. Oleh ni. Oh ni lutah. Lutah letih kita. Habis duit kan. Peleng kata habis duit lain. Saya rasa lah. Mari dua nama tu. Mari bisi, mari lutah tu. Boleh jadi kekurangan orang jual kau kapung. Tak gitu kan. Pakat tu. Hunga lagi sana. ni Yahudi. Ni ada benda orang di Palestin ni banyak dah. Ni yang mari tapa kita kat tepi ni pula. Tu Allah penatnya berdoa dengan Tuhan cari benda halal, cari berkat. Ya salah kitanya kita upah dia tu ha salah dia. Kita tak ada upah dia, upah hak Islam. Tapi orang Islam tu dia ambil orang bahasa asing. Kita tanya tak kena mok orang bahasa asing, kerana demo ni rajin sikit. Padahal orang Melayu belan. Nah, tak gitu. Apa tu?
Kalau kita nampak kering sama kering, tak ada apa nampak. Biar berjalan. Eh? Ah, tu tu tu. Pak kalau kita nak pastor, pastor lagu mana? Tak tahu dari mana. Tak itu. Ah, pendeknya tak comel juga. Kena royak dia. Kena royak ketokel dia tu kata. Mu tak apa, Malaysia ni tanya dia macam dia masuk anjing lah rumah aku ni. Kena royak dia. Ah, dia kata-kata sejik orang tu, tak itu ni. Payah buat tu. Harap-harap tu Tuhan maaf lah. Tapi ya kita sudah tu, bukan kena tabak dia, kita sembunyi lagi tak itu ni. Kita sembunyi bom mozaik lagi, dia bom mozaik tak masuk lah, tak itu ni. Ha, kena beritahu rumah kita ni. Main buat tak tahu tu tak boleh. Dia tapak mozaik ni, kita basuh lah. Basuh kali tu. Ambil ikhtiar ke. Basuh salah satu daripada air tanah sikit. Kita terkelik oleh Imam Malik pula lah. Wajah-wajah terkelik ke Imam Malik. Ambil tu orang hak tokek pun kita jangan molek. Kalau nak buat sejik, nak buat rumah orang Islam ni, ambil orang bahasa asing pun, kena beri cermat dia, kena buat syarat dia lah. Balik kita kena buat syarat dia. Amun ambil orang bahasa asing boleh, tapi jangan beri benda najis dari rumah aku ni. Supaya nak beri rumah kita berkat. Kau apa sih? Ah, kau pergi. Kadang-kadang? Jadi setiap kali orang ini satu minggu yang dua minggu dia. Ya. Oh ni perangai apa perangai perangai setan ni deh. Amun sebab perangai orang menapik weh. Nampak tak ada salah lagi. Tapi hak moleknya menahai tu jome. Kena nasihat dia. Kena rajin-rajin ha jangan kelakuan tak molek ha tak alih tu. Jadi bunyi tak sedap. Mereka perangai setan. Tapi kalau kira kat tu tak ada salah lagi. Sebab tu perangai orang munafik. Tak salah lagi. Tapi molek menahir. Mereka ni kelakuan tak molek. Tu beri bunyi bahasa kita tu. Mereka ni kelakuan tak molek ni. Masjid pun nampak kurang ni. Jemaah pun nampak lama sekali. Mengaji tak ada nampak langsung. Kurang ni PM ni. Beri sejuk lingus sikit. Satu ketika Tuhan beri kepada Musa di Harum, dia ajak Izhaba ila Firaun innahu tawa. Pergi Musa dengan Harum kepada Firaun ni, kerana Firaun ni karuk. Tapi mugi siapa tempat dia mungkin kata kaulal layyinan, mungkin gi kata hok lemah lembut dengan dia, kena gi bahasa dengan dia. Tu ajaran Tuhan. Jadi lemah lembut ni disuruh dengan orang karuk. Panggil hikmat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati
wal mau'izatil hasanah. Bila lagi orang punya baikkan punya kedai tu kena ada hikmah dalam lembut. Supaya dia boleh mikir dan tertarik dengan kecek kita tu. Kalau kita kecek kasar dia, dia kharigah. Tu cara dia panggil. Kena pelemah lembut dia panggil. Tu bosnya. Ulama dia buat mari di dalam kitab dia, dia kata man sallah tak royak siapa-siapa dia main tu. Jatuh ke betino ke tua ke muda, hudung jangok kaya meskin hina, man sallah jahilan mereka yang semaya. Semaya dia tu jahilan jahi bikifayati solah dengan kafiyat solah dengan kafiyat semaya bikifayati solah wal wuduk ya sangata. Siapa dia semaya ha keadaan dia jahi kafiyat semaya apa kafiyat semaya yang dihurai oleh Tuan Said Daud kena tahu hak ni wajib hak ni sunat. Itu panggil kafiyat semaya. Adanya rukun wajib, adanya syarat ada wajib, ada sunat aba'ah hak ni bukan wajib, ada sunat he'ah hak molek sekali dia boleh beza. Ini rokok ni rukun wajib. Tomak ninoh dalam rokok ni syarat wajib. Baca tasbih dalam rokok sunat hai'ah. Baca tahiyat awal sunat aba'ah. Dia tahu ke pihak panggil. Hak tu cuma. Hak ni ulama kata siapa dia semaya tak tahu ke pihak. Apa semaya mu? Semaya dah semaya semaya tu lagu anu semaya tu semaya tu Allah mulut akhir semaya tu dia main gitu main semaya semaya tu dia panggil jahil. Jawab mainnya lam tasih usalatuhu na caya tidak sah semayanya semaya dia tak sah. Sampai tu orang tinggal semaya di akhir zaman ni boleh jadi tak ada. Kita tahu. Tak itu kan? Kalau ada pun tak banyak orang. Tapi, orang semaya ni. Tapi, jahil ke pihak semaya ni. Takut banyak orang tu. Gana mana? Yalah mereka ni. Batal tak batal dia tak tahu. Baru mata pun dia tak tahu. Yalah juga. Ketuk pun duduk semaya situ. Tak tahu kata mata baju. Okay juga. Tengok ni semaya. Ketuk ni. Mata kan? Mu tak tahu mata tak mata. Gamak tak pun amai gamak. Lan apa ni? Nak jaya tidak sah. Lan tasihu salatuhu. Tak sah semaya dia. Kalau dia jahil ke pihak semaya. Royah dia. Wa in sadaqal haq. Walau kena semaya dia tu kena. Tapi dia semaya dengan jahil. Sekalipun tak sah. Orang panggil kena dengan semaka. Sebab kita. Kita sepuluh kita jekak jami dulu ya. Grup. Orang panggil sekak. Sekak mono-mono gitu ya. Tapi kena tahikai sengerti. Kali pun tak sah. Ya kerana nak dengan ilmu. Islam ajar nak buat satu-satu dengan ilmu. Itu. Maka belajar lah kita. Habis tu. Kalau kita masjid ni hidup molek. Banyak orang tukar. Kalau masjid hidup molek. Kita tak. Zuhur tak hidup ilmu pun tak apa lagi. Tempat demo Zuhur ada hidup ilmu.
Asal ada hidup ilmu. Kita di tempat kita ni minta nak hidup ilmu lepas ngorek ya. Masa sikap kan. Masa sikap, masa habis sibuk. Tapi ada dalam sejik yang hidup dah. Ada, tapi tak banyak. Haa. Hidup apa ni? Nak hidup perdoainya. Belum kira ha baca lagi. Tak itu lah. Ni ha buat, ha rokong, ha sujuk. Haa. Tu, tu. Haa, baca tu. Satu ilmu pula. Kena pakai teh bacanya. Ha, kali tu baca ni kalau kita nak ajar orang di masjid hari jemaah. Sah dia baca sore. Nyalah ribi. Tak gitu. Hak pandang sore, ha baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ha tu amarama. Ha esok aja baca hari kok. Okey dia tak ajuk dengan hak kena tu. Ha esok aja tahiyat pula. Tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ha baca. Oh baca. Ha ke dia terbetul dia panggil. Ha tu orang okay, Malaysia buat. Ha ya hikmat dia tak baca sore tu berkali tu dah. Mana? Ha? Anu orang lagi dakwah. Ya ada halkah Quran dakwah ada. Ada halkah Quran, ada halkah gapo. Memo tu ada itu nayak jahat, nayak jahat aja. Pak lima orang tua duk terima kasih dia. Dia bawa keluar dakwah, bukan keluar lagi jauh. Keluar lain mungkin dia. Hak nayak jahat buat jahat. Eno, dia kata mujo nayak hari ni ya tu. Oh, kalau orang panggil baca sejik putuh dia tak pergi dia tu. Tapi orang masuk dan dalam ni awak harkah ni dia khabar tu dia tak kena baru dia semangat dalam belajar. Oh nak jawab ni dia pergi kat sejik dia dalam mungkin dia 25 sejik ya sejik mungkin besar sekali bulan ni gibi tu email dia tu kotak dia dalam mungkin dia bukan pergi jauh sejik mana sejik ni. Apa yang tu? Sejak lain pula. Dia tak didik buat ni. Dia didik buat hak liang dengan sejak ni. Ni satu ilmu dari dakwah. Pang ayak kita tu. Tamu mana? Tamu lah. Dia tak ada buat ni. Lepas tu, cukup apa ni, 4 minggu. 4 minggu duduk dalam mukim. Bawa minggu yang kelima tu. Ya yang lain. Ini nak pergi jauh ke. Mana? Patah menarik. Sujik menarik. Orang ni pakai lagi. Tu hak anak ayat buat dah. Tu hak. Benda lagu ni kena orang tinggi buat. Tak kira. Di pujuk ni. Apa ni? Togah. Tu dia bagi budak-budak jauh-jauh lagi. Ni orang kelibat dah letak beli. Dia ada fikir ke? Satu juzuk. Ada hak mari ke mohon Maulana Halmin orang Pahal. Dia wayak tak dia boleh pergi tengok dalam ertih-ertih budak-budak ni boleh beratus-ratus dari dia. Lepas dia kata dia hari ni budak-budak hak wayak tu mari dia dah tapi orang ajar ni tak ada orang nak ajar we banyak boleh ni tak ada orang nak terjung dalam medan mengajar dia tu. Kak 25 orang dia mau faham mari mai daripada guru pondok daripada guru hafi lepas tu tua majlis bukan majlis perleh duduk suruh pergi perleh tak boleh pergi jauh dia dekat boleh lupa tak boleh pergi jauh tak boleh naik kereta jauh tak apa tak boleh naik kereta tak apa nak pergi cakap apa tu bel pun ya dia kacau mana dah tepis semua tu. Tepi-tepi kan dia mengawih lagi. Tapi dulu kita duduk tepi-tepi bahawa kita berhajak awak sejak ni mau kaca-kaca, kita buat tak tahu lagi. Kalau tahu gitu.
tu dia ambil batu air sikit-sikit. Ah, dak masjid kita ni sudah banyak. Ah, tu perabung tu kita bolehlah perabung tu. Habis dah dia buat tu perabung. Tapi batu payah pula. Sang batu mari dia bakar. Sampai ke batu hak molek sikit. Anda kita nak buat beg Melayu sikit. Anda tak ada kawasan ni, takut hilang beg Melayu tu. Kita buat potong Melayu tu. Bukan budak tu tulis. Atau buat anggun ni apa. Ah, peniknya satu amal dia kalau tengok bab semaya rukun 13 ah kita pakai apa sikit ke we tahu beza. Ah syarat 9 sunah ba'at 7 sunah ha'ah ni ah banyak. Oh tu tak apa. Batu batas semaya ah batas semaya tu 9 10. Ah we tahu goda-goda kecil-kecil dah. Nah, tengok hak Ghazali lo eh. Di mana dah kemarin eh? Oka apa? 229. Ah, tengok kita Imam Ghazali dia terjemah oleh Syekh Muhammad Pelembeh, Tok Guru luar biasa Alim Muhammad Pelembeh ni, dan dia semangat di dalam perjuangan hingga dia mari syahid di Bana Cenok ni. Ah, kita ni kita wirid juga ni. Dia terjemah Ihya Ulumuddin dia kata ni. Dan lagi sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naumun alimin ibadatun wa nafsuhu tasbihun. Arti bermula tidur orang alim itu iaitu ibadah. Ha, ya lebih dia. Ah, ini cerita ime Syafi'i kita rahimahullah, orang dok musahu ime Syafi'i ini warak berahi ibadah ingat Quran. Semaya belah-belah malam ni dia baca Quran dalam semaya dia habis Quran sekali. Maka dalam hamsuhu tu anak Iman Ahmad Ibn Hamad ni anak murid ime Syafi'i. Ha, nak ui munasabah dengan tidur ni. Maka satu ketika Imam Syafi'i pergi ziarah rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan anak perempuan Imam Ahmad Awal ni dia nak tengok sangat Imam Syafi'i ni. Kata orang alim, orang berahim ibadat apa. Gi siapa rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal, keluarga Imam Ahmad nanak nyayu bui Imam Syafi'i makan. Haa, kawai anak dia, kawai ahli apa, kata itah lah. Tak boleh itah lah semua, tak itah. Nyawa makan luar biasa Imam Syafi'i. Ah, kau mana? Allah yang kau makan tak ada tinggal sikit, buk gitu ni. Haa, buat orang menyadak makan ni. Nah, so kawai ahli dia duk wawih mari. Eh. Ahli ni no lagu ni makan tak tahu gam. Tak boleh taruh kita sikit apa. Nah, okey orang nak makan lebih orang lain tak itu kan. Buat-buat dapur tu nak makan sangat lebih orang lain. Tapi kalau malas maya dia malas maya itu juga. Ha, tak apa. Makan senyap lagi. Bo malam tu lepas makan buang walat anak Imam Ahmad bin Hanbal ni, ya orang dulu ni ambil keni air ni
tak dekat nak tidur ya tak ada air payah-payah ya air sebab kita ni tak ada ada pelih tak air itu ni ambil sebab nak tidur ni kerana orang buah hiwa amat ibadat tidur malam tu Imam Ahmad biasalah dia Imam Ahmad ni kalau dia tak boleh 300 rekaat dia tak tidur Imam Ahmad anak murid Imam Syafi'i tu semaya dia ni kuat tu Imam Syafi'i tidur Imam Ahmad nama duk jaga maya anak dia tengok tidur ke sampai subuh ah Allah ingat mana tak ada bangun maya tajuk tajuk di mana ah jadi bawa lagi istok nak kelek tu jadi Imam Ahmad ah ni anak ahli kawam sikit demo ni tu Imam Syafi'i ingin maka jadi pajak kata oh ya tu maaf man. Aku ni rumahmu aku makan ni kerana cerak Allah kata kalau rumah orang aku tak makan kata dua tiga hari aku makan sekali ni rumahmu ni aku harap 100% makan ni Allah dah temu Allah sekali aku makan banyak selalu lah ah jawab dia apa mayem tak ada bangun mayem orang makan banyak tak bangun mayem pun kita buat moluk dia moluk banyak tak ada lagi cuma oh dah buat moluk Nabi kok mana pula kamu tak bangun ya ah ya dah aku tidur semalam tu bukan dah tidur aku dah itihad masa Allah dalam Quran dalam hadis boleh 100 masa Allah ah maka aku itihad hukum ni nak umat ni boleh amal nak ambil hadis tak zahir Quran zahir kata aqimus solah wa atuz zakah nak mula mana semaya aku dah buat tubik hukum dalam Quran dalam hadis hak tak ada zahir dengan kaedah aku ni lebih comel daripada orang yang ibadat ha ni tubik hadis ni ni ha Nabi kata bermula tidur orang lain itu iaitu ibadat ha ada ibadat ha tidur dia tu atas niat oleh tidur di atas niat kata oh nak waktu nak buat ni ha, jadi tidur tu bila ibadat dah ha ni hebat dia dan nafsu itu apa nafsu nafas dia tu tu nafsu nafas dia menyawa tu pu 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 ha ada sini umur tu baik ha tu panggil nafsu nafas dia dia menafas dia ah, ya nafsu ni pakai nafsu keingin ni nafsu pakai mana dia ni pakai mana nafah duk menafah tu duk menyawa tu lah oh duk menyawa tu tu dibila atas sebah sebab kita kata subhanallah subhanallah orang lain duk menyawa perempuan-perempuan tu sebab kita duk subhanallah subhanallah ah, orang lain duk tidur tu oh sebab duk amat ibadah kesong lagi satu cerita orang alim tak tidur di tepi pintu masjid. Orang jahil tu amal masjid. Setan tak tunggu orang alim ni. Ha ingat? Nabi tanya kata, tak jelas ingat kan? Hak tunggu apa ni orang tak tidur ni? Mu tak pergi kena orang tak semaya ni. Oh ya tu. Puak dalam masjid tu tak kena pergi kena. Ya semaya tak tak panas mulut dah. Tak kena pergi kena. Ya tak tahu rukun semaya. Pada orang tanya ni, rukun semaya tak tahu sarak maya buduk ambil kena gedak ni. Ni orang ni ni kau nak jaga, takut dia jaga. Dah jaga demo ni, dia buat mak ibadat kena. Ha, takut ke lain. Ha, ni tu adanya. Apa ni? Alimun wahidun. Orang alim sorang tu, asaddu alal alifin. Terlebih bersangat teh di atas setan daripada 1,000 orang abdi. Alimun faqih ke? Faqih wahidun tu. Faqih wahidun. Orang alim yang punya faham agama ni. Lebih bersangat teh di atas setan daripada 1,000 orang amat ibadat. Orang abdi ni yang berkhidmat ibadat tapi tak ada alim. Setan takut ni lagi. Setan orang alim seorang ni. Ah. Ha, tu ingat molek tu. Kali tu kita wi alai,
kota kita lah. We are link kota kita. Semaya pandai rukung, sarak semaya pandai akidah pandai. Sipak mazmumah 10 kita pandai. Sipak mahmudah 10 kita pandai. Ria, ria, deki, hasa'a. Itu kita kena pandai. Itu sebab itu sama. Ia tiga. Hak wajib atau orang mukallah. Hak mesti kena pandai benar-benar. Akidah, peka, tasawuf. Apa tu disimbul dengan tafsir dengan hadis tu. Habis itu. Syahadan bermula ada tidur 10 ada. Ah, cuba tengok. Ah, ni kata ni. Ha ni hak kita dok tinggal hari ni je. Ah, dalam kita lah kata al adabu umul faraid. Cara ni mok segala fardu. Ah ni ada. Ada mana ni? Ah, jangan beza. Adab ale dabo makna pelaturan terpanggil adabun. Ada apa adatan tulis al-ing ale data adatan makna labuk dan biasa baca dekat-dekat je tulis berbeza. Oh ni adab cara pelaturan tidur 10 adab. Ha, kita duduk tidur kena ke tak? Ah, ni kita ngaji. Bermula adat yang pertama, adat kita nak tidur. Siapa ketidur ada adat agama? Itu ah ni orang-orang baik keluar ada ni. Suci daripada hadah yang besar. Ah. Kalau junub mandi dulu. Dan hadah kecil, kalau tak ada air semaya, ambil dulu. Sunnah tu. Sunnah Nabi panggil. Nak tidur, kena bersih. Kalau junub, mandi junub dulu. Kalau tak ada asmaya, ambil asmaya dulu. Allahu Akbar. Ni tidur sunnah panggil. Pahala banyak ni. Dan suci batin. Hak ni, hak tak ada kita ni. Suci balik dalam ni. Balik hati kita ni payah. Daripada segala najis yang di dalam batin. Ni orang tersawuf. Najis ada dua. Najis hak zahiri mudah basuh. Kita mengaji pekah, siap basuh. Najis hak batin, hak duduk dalam hati, payah basuh. Alahna. Ni cara nak tidur ni. Mana najis batin? Iaitu segala sifat kejahatan. Sifat hok keji. Sifat adalah Arab panggil sifat mazmumah. Hok dicela oleh Allah, dicela oleh Nabi. Ha mana? Seperti kibri. Bahasa kita sini, sombong. Perasa. Angin. Kalau orang Malaysia panggil ego. Oh, ego yang ni. Iblis aling dia amat ibadat dia banyak. Dia punah dengan penyakit apa? Punah dengan penyakit sombong. Takut ni nak tu. Nabi kata la yadkhulul jannata man kana fi qablihi min zarrah. Tidak akan masuk surga mereka yang ada dalam hati min qalbihi. Daripada zarah, daripada besar zarah, min kibri, daripada sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibri, daripada sombong. Tak masuk surga orang ada dalam hati sebesar-besar biji sawi, sebesar-besar sayap sumuk yang halus, daripada sombong. Tak masuk surga Nabi. Nauzubillah tuman. Mana? Tidur di dalam berjunuk. Tidur dalam tak ada air semaya. Dah sunat kita suci tidur. Tidur dengan hab junuk. Dengan hab tidak berwuduk. Makro. Tu.
Ngana na? Ah, itu Nabi tak ada kerja lah tu dah. Rata-rata amat buat nyebuak. Dia panggil pada lu Nabi dah. Dah tiap-tiap benda tak ada masa Nabi, masa sahabat, bid'ah. Tapi dia panggil bukan bid'ah yang kerja. Bid'atun hasanatun. Ya banyak lah. Orang kamariya tu pun kita ni kau banyak lagi bid'ah. Ambil tu kata keedah atau tiap-tiap bid'ah sesat tu. Oh tu keedah yang punah. Kalau kata Nabi tak buat, sahabat tak buat, tak boleh buat. Itu pun keedah yang rusak juga tu. Imej Syafi'in. Bagi malah. Bagi ya semaya. Bagi ya baca Quran. Bagi ya tidur. Nabi tak ada ajar ke tu. Nabi kata-kata semaya baca Quran. Ni Benek kata kita wui berasa kata pi tenuh hok mari di belakang ni mari uji kita hok dok buat molek dah ni. Nya mari jadi keliru. Ni Nabi tak buat ni. Ni sahabat tak buat ni. Tu panggil pi tenuh. Mengkelirukan dengan benda hok kita dah amal dah. Kalau kita tak kejak ke, habis. Habis kena kejak ni. Itu jangan sombong. Kalau itu nak tidur tu kena buat sombong dulu. Kalau ada sombong. Kalau tidur dengan hal sombong. Ini haram ni. Kalau sombong tu. Panggil haram. Dan hasadun. Kena buat dulu. Kalau berasa tak puas hati. Korang tu tak puas hati korang ni. Itu baik-baik lah hati tu. Baru tidur. Kalau tidur dah lah tu. Tidur di dalam hari kan hasad rezeki ni hari. Dan hasad rezeki ni kalau kita ambil daripada hadis rusak amal, punuh amal. Tengok satu hadis mari kan. Al hasadu innal hasada yaqulul hasana kama taqulun narul hataba. Orang yang tak puas hati gu seni. Nak wihilai nikmat di gu. Nikmat dunia kan, nikmat agama kan. Kereta molek kan, mutu molek duit banyak nak wihilai. Nabi kata kalau ada di hati orang tu balas tu. Amalai dia ni. Makai di deki supaya api makai kayu kering. Supaya kita perak itik. Boleh berwak dalam gu. Habis. Telah makan, itik habis. Ini pun kita berakhir buat amal. Tapi deki kita ada di hati. Habis amal juga. Ini adat tidur. Buat tubik dulu. Tambah buat tidur lah berdasar buat tubik. Dan riak. Kalau ada hati riak, nak mengandai ke demo. Ini najis ti ni. Ini najis tak nampak tengok ni. Kena buat tubik ni. Riak ni masuk dalam dosa besar ke riak ni? Sebab mengaku wei ke? Wailul lil musallin allazina hum an salat. Dalam ayat itu. Ayat allazi yukazzibu biddi fadzalika allazi yad'ul yatim. Apa tu? Apa ni? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahu. Orang-orang yang wajib semaya, lepas tu dia tak semaya. Anak kawai. Alladzina hum yura'una. Yang ni semaya. Tapi riya. Mengenai ke orang. Maksud anak kawai juga. Orang tak semaya langsung pun masuk dengan kawai. Orang semaya lepas tu sifat dengan riya. Dengan kawai juga. Allazinahum yura'una. Masuk dengan kawai juga. Na'udzubillah. Lepas tu orang ada kakak banyak rumah dia.
majok ada, cok ada, kuyuk ada, kawah ada, tapi wayam na'unal ma'un. Tak beri penyiar kok ke. Upi kedeku. Ah, bi. Ah, ni payah belaka. Kalau ada barang penyiar demo tak atas, bi. Ah, tak ada barang, payah. Ada barang, ha. Eh, dah kita hidup di akhir ni payah ngoti we. Eh. Ha, kau kau ngaji tu? Pak ini kau kerja mak? Ngan kan? Ada usaha ada fikir tadi makro. Ha. Ria hasa. Oh ni hara. Ah, kita tidur tak ada tak ada tak ada menyuci daripada junub. Kita tidur tak ada menyuci daripada air semaya. Hukumnya makruh. Kalau kita tak ada nak semaya, ada pun terkabur hasak deki, oh ni haram. Ah, kan nah hari dah. Orang panggil najis hok masuk hati hok ni. Ah, terkabur ada di hati, haram. Tidur dalam haram. Aria dalam hati haram. Hasad ada dalam hati haram. Dan ujubun ujub. Ujub ni ia ada beza dengan terkabur. Ujub ni berasa berasa molek dia. Dia tak minat kan? Ah, dia ni berasa kena, berasa molek dah, berasa betul dah. Tapi dia tak minat orang. Terkabur tu berasa molek dia, berasa lebih dia. Orang lain hina belaka, terpanggil terkabur. Ha, tapi dekat-dekat je ujuk dengan dengan terkabur tu sepatutnya sepupu ya dua tu. Ha, tapi kalau terkabur dia besar diri dia, orang lain hino membatara hak ya tolak benar-benar warama tanah dia menghinakan manusia di keliling. Tak ada dia mau. Ha, tu panggil takabur. Ada pun ujuk dah dia berasa molek, dia berasa kena, tapi dia tak menghina orang tak. Semua ni sifat mazmumah. Sifat hak Tuhan celah, sifat hak Tuhan keji. Kena buat tubik juga. Ha. Dan sunat itu. Ha. Dan sunat pada ketika tidur itu pula. Ha. Gapo? Bersugi. Kena bersugi. Laula an asukka ala ummati la amatuhum bisiwa ma akulli wudu inda kulli salah. Kalau-kalau tak jadi susah payah di atas umat, aku wajibkan sugi ni. Tapi kalau takut susah payah di atas umat, duk sunat mu'akak. Oh, kalau itu nak tidur, sunat bersugi. Tika nak semayah, sunat bersugi. Tika ambil wuduk, sunat bersugi. Tika nak tidur, sunat bersugi. Oh, banyak amalan sunnah ni. Ah, ni ada tidur. Ha, kali tu kita dah tidur dah kena ke tak? Hotullah. Tak apa. Tapi hak lebihnya nak araki. Hak tu hak lebih. Kayu araki hak gelik Mekah tu. Ah, beruh hak kita beli hak Jepun buat ayadin. Ah, hasil dah tu. Kali tu kita ambil dua. Ah, beruh tu. Hak tu boleh kocak. Ah, tapi kita ni bohor ke kacak tak banyak hari right selalu dah. Ah, jadi tak biasa supaya wasbah. Wasbah tak boleh bawa. Bawa sebentar tak tahu tu mana. Supaya kayu sugi ni juga. Ah, orang panggil beruh gigi, sugi gigi, ah, menyuci gigi, ah, boleh berlaku. Ah, disuruh juga. Ya. Yeah. Ah, habis itu. Ha, ni ada kita nak tidur. Ha, ambil hak boleh. Ha, kuasa hak mana ambil. Ha, jangan kita tinggal habis. Kita tak kuasa buat habis, jangan tinggal habis. Ha, apa tu? Tidur pula ada kat mana ni? Ada dekat kat apa ni? Ha, tidur kena hadap hilir. Mengiring ke mana ni? Lambung kanan lek bawah.
Tak tangis bawah pipi. Itu panggil tidur sunnah dia panggil. Bekali ada ni. Ya kan? 10 mana ni. Tak itu kan? Tu kita tunggu tengok ada tidur ni. Tu baru pertama. Habis itu. Dan ada yang kedua sunnah ia mesediakan pada ketika hendak tidur itu akan suginyo dan tempat air semayanya. Wallahu a'lam. Kita singgah situ.